Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa barakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Al-hajjatu ma'ruman faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuk wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama-tama kita awali dengan senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan umur, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini atau saat ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Kita juga senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena atas bimbingan beliaulah sehingga pada kesempatan ini kita juga bisa hadir di tempat ini. Nah, untuk itu kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang berada di bulan haji. Jadi kita sekarang ini sedang berada di bulan haji, bulan di mana perintah haji sebagai rukun Islam yang kelima itu diperintahkan untuk ditunaikan. Itulah sebabnya sehingga jamaah haji pada saat sekarang ini atau sebagian jamaah haji Indonesia sudah ada yang berangkat ke Tanah Suci atau ke Madinah. Kemudian beberapa hari ke depan dia akan memasuki kota haram atau Mekah. Nah, karena bulan haji itu pertama Syawal itu sudah masuk bulan haji, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan kita ketahui bersama bahwa bulan haji ini atau bulan Zulqa'dah yang saat ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya iddah itu hitungan atau bilangan. Syuhur itu dari kata syahrun. Syahrun, syahrani, syuhur. Berarti itu adalah jamak dari syahrun. Kalau syahrun itu mufrad, single. Kemudian syahrani dalam bahasa kita, hanya di bahasa Arab itu ada namanya musanna. Kemudian syuhur, iddatas syuhur itu adalah jamak. Jadi sesungguhnya hitungan atau bilangan bulan-bulan itu indallah, di sisi Allah, isna asyara syahra. Isna itu dua, asyara sepuluh, jadi 12 syahra bulan. Fi kitabillah, sejak kapan? Fi kitabillah, kalau kita buka tafsir Ibnu Abbas,
ada tafsir Ibnu Abbas itu menjelaskan ayat ini bahwa fi kitabillah fi lauhil mahfuz. Jadi kitab Allah maksudnya di sini adalah lauhul mahfuz. Karena di lauhul mahfuz itulah semua tersimpan, tersimpan rahasia-rahasia Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka ahli tafsir memahami situ fi kitabillah ay lauhul mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan samawat langit wal ard bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut hurum, haram. Jadi hurum di sini bukan haram berarti lawannya halal. Ini makanan haram, ini makanan halal. Tetapi harus kita pahami makna generiknya kata haram itu. Dari segi bahasa, haram itu adalah mulia. Maka Masjidil Haram disebut Al-Masjidil Haram, karena itu adalah masjid, tempat sujud yang mulia. Masjid Nabawi juga disebut Al-Haram. Kenapa? Karena masjid yang dibangun Nabi itu termasuk masjid yang mulia. Aqsa juga disebut Al-Haram, karena masjid itu termasuk salah satu masjid yang mulia. Yang mulia, walaupun Masjid Aqsa itu lebih mudah dibandingkan dengan Masjidil Haram. Jadi haram di sini mulia. Nah, dari 4 bulan yang mulia itu, dari 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi, pertama adalah bulan Rajab, yang kedua Zulqa'dah. Jadi kita sekarang ini sedang berada di bulan Zulqa'dah, bulan yang mulia, bulan haji dan bulan yang mulia. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, itu juga bulan haji dan masuk bulan mulia. Kemudian Muharram. Muharram itu bulan pertama tahun Hijriah. Itu juga termasuk Arba'atun Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu yang telah kita sebutkan tadi. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan zalika dinul qayyim. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Kemudian fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu melakukan kezaliman di dalam 4 bulan yang mulia itu. Itu satu pendapat. Tetapi ulama lebih cenderung jangan kamu melakukan kezaliman di 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah itu sejak penciptaan langit dan bumi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi inna iddatasyuhur indallahi isnata asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu lakukan kezaliman. Kenapa? Karena kalau kita lihat asbabul nuzulnya ayat ini, kemudian kita lihat hadis-hadis Nabi, setiap orang Arab dahulu memasuki bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah sampai Muharram, itu biasanya mereka tidak mau melakukan perang dan tidak mau melakukan perdebatan. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang ada unsur maksiat dan dosanya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi budaya bagi mereka. Nah, hal yang menarik ketika Rasul datang, ternyata kebiasaan orang Arab ini diperkuat oleh Al-Quran, budaya. Itulah sering saya katakan bahwa
Islam itu memang tidak membawa budaya, hanya membawa nilai. Tetapi Islam tidak menghilangkan budaya manusia, budaya lokal, budaya manusia yang hidup di satu tempat, selama budaya itu tidak merusak akidah, tidak merusak keimanan. Dan dilihat dari aspek manfaat, banyak manfaatnya. Jadi Islam datang itu satu memperkuat budaya yang sudah ada, yang seperti apa, budaya orang Arab menghormati bulan-bulan haji atau menghormati arba'atul hurum itu Zulqa'dah dan Zulhijjah, Muharram. Walaupun nanti ada juga budaya yang disempurnakan oleh Islam seperti pewarisan. Kenapa? Karena waris zaman dahulu itu dikuasai oleh kaum laki-laki. Perempuan tidak punya hak untuk mendapatkan waris, karena perempuan juga diwariskan, termasuk ibu kandung kita, saudara kita, siapapun yang terdekat dengan orang yang meninggal itu diwariskan. Nah, ketika Islam datang, pewarisan ini disempurnakan dengan cara apa? Memberi hak kaum laki-laki dan juga hak kepada kaum perempuan. Tidak dihilangkan, tetapi disebar. Ada bagian kaum laki-laki, ada bagian kaum perempuan. Hanya orang sekarang ini kadang-kadang mengabaikan masalah waris itu. Seolah-olah orang tua kita itu lebih paham pembagian waris daripada agama yang kita anut. Sehingga banyak orang sekarang ini, dia sudah bagi warisannya sebelum meninggal. Padahal tidak ada pewarisan ketika orang itu masih hidup, karena terjadinya pewarisan itu waris mewarisi kalau ada yang meninggal. Ada ahli waris dan ada harta yang ditinggalkan. Jadi kalau kita bagi harta kita semuanya sebelum kita meninggal, berarti ya kita menganggap bahwa cara kita itu lebih baik daripada cara Tuhan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi persoalan. Persoalan kenapa? Karena kita kadang-kadang lebih takut meninggalkan anak dengan harta yang seperti itu. Padahal ya waris itu adalah hukum Islam yang harus kita laksanakan juga. Enggak boleh kita hindarkan atau simpan harta kita, atau kita atur harta kita supaya tidak terjadi pewarisan setelah kita meninggal dengan takut anak kita bertengkar. Nah, yang harus kita siapkan itu bukan hukum waris yang harus dianulir, tapi pemahaman anak itu tentang waris yang harus diperbaiki. Bukan langsung dibagikan. Kenapa? Karena banyak orang ketika dia sakit, dia obnama, harta warisnya itu langsung dibagi. Ternyata tiba-tiba orang ini gak jadi meninggal. Akhirnya jadi miskinlah dia hidup dan harus minta-minta kepada anaknya. Kata anaknya, kenapa bapak gak meninggal sekalian dulu waktu sakitnya? Jadi Islam itu sangat preventif, menjaga kemaslahatan kita. Nah, itulah budaya yang apa? Budaya yang disempurnakan oleh Islam. Ada juga budaya yang dianulir oleh Islam. Apa? Tawaf dalam keadaan telanjang. Karena salah satu budaya kebiasaan orang Arab dahulu itu senang tawaf dalam keadaan telanjang. Argumennya bagus. Apa? Dia ingin menyembah Allah tanpa perantara. Dia ingin langsung berinteraksi dengan Allah. Sementara baju yang mereka pakai, gamis yang mereka pakai, jilbab yang mereka pakai, atau kain apapun yang mereka pakai, itu dianggap penghalang dirinya dengan Allah untuk berinteraksi langsung. Akhirnya kalau dia mau tawaf, dia buka semua bajunya supaya tubuhnya itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Tetapi
Islam tidak mentolerir hal yang seperti ini. Kan kebayang, di Indonesia ini jamaah haji Indonesia tahun ini 100 ribu kurang lebih. Semuanya telanjang waktu tawaf, lalu disorot di dunia, masuk di TV, masuk di Facebook kita, di WhatsApp dan sebagainya. Kira-kira menarik nggak pemandangan itu? Pasti tidak menarik. Dan orang akan mengatakan, ini ibadah apa? Tidak menghargai manusia, tidak menghargai kehormatan. Akhirnya Islam menganulir itu, lalu Islam membuat cara tawaf sendiri dengan apa? Pakai kain ihram. Pakai kain ihram. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Budaya. Nah, untuk itu kita lihat bahwa di dalam Al-Qur'an Al-Hajj syuhrum ma'lumat. Nah, jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu masuk bulan haji. Tetapi Zulqa'dah khusus dan Zulhijjah Muharram itu termasuk juga arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Empat bulan, salah satu di antara empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ini sedang berada di bulan yang mulia, malam yang mulia, siang yang mulia. Maka ya kita harus menata diri kita supaya kita bisa komitmen istiqomah dengan apa? Dengan kemuliaan bulan ini dan tidak melakukan kezaliman kepada siapapun. Baik kepada sesama manusia, kepada makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan atau binatang. Nah, untuk itu kita akan berbicara sedikit tentang amalan-amalan bulan haji itu. Amalan-amalan bulan haji dan keutamaannya. Kalau kita bahas tadi, itu sudah mengungkap sedikit tentang keutamaan bulan haji. Nah, ada lagi amalan yang selain memuliakan bulan haji yang mulia ini, di bulan haji juga ada amalan yang harus kita siapkan, yaitu kurban. Nah, kurban. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kurban itu dalam bahasa Arab berarti qoriba. Yakrobu kurbanan, artinya dekat, mendekat kepada sesuatu. Jadi kurban itu hakikatnya mendekatkan diri kita kepada sesuatu. Siapa? Yaitu Allah. Nah, ini yang perlu juga kita siapkan dalam bulan haji ini. Apa? Kurban. Karena banyak orang kadang-kadang kalau tidak diingatkan masalah kurban, mereka abaikan atau lupa. Itulah sebabnya sehingga Al-Qur'an mengingatkan kepada kita, fadzakir, seringlah memberikan, mengingatkan orang. Supaya apa? Supaya orang itu enggak lupa dan mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika kita mudik di bulan Ramadan atau pasca Idul Fitri, kita berpoya-poya ketika kita pulang kampung, tapi kita tidak mempersiapkan diri untuk melakukan kurban. Padahal kurban ini adalah perintah agama. Banyak orang sekarang seperti itu, kalau dia piknik, jor-joran, banyak yang mereka keluarkan. Tetapi ketika mereka diajak untuk kurban, kadang-kadang mereka berpikir. Nah, inilah yang perlu juga kita pahami, bahwa kurban itu ya adalah perintah agama. Nah, untuk itu apa saja yang mendekatkan manusia kepada Allah berupa sembelihan atau lainnya, itu adalah kurban. Takarrub kepada Allah. Takarrub kepada Allah itu dari kata seakar dengan kurban. Kita takarrub kepada Allah. Nah, kalau kita lihat kata kurban dalam Al-Qur'an ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat
27. Nah, disinilah kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 3 sejarah kurban manusia yang diabadikan oleh Allah. Pertama, ibadah kurban putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, dan itu diuraikan oleh Allah secara jelas dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Kemudian sejarah kurban yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah ibadah kurban Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail, dan itu diungkap dalam surat As-Saffat, Saffat ayat 99 sampai 102. Kemudian kalau kita lihat lagi ibadah kurban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diuraikan dalam surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Nah, jadi amalan kurban ini kalau kita lihat dari sisi sejarah itu hampir setua dengan usia manusia. Keberadaan kurban itu hampir sama dengan keberadaan dengan manusia di dunia ini, karena kurban itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, di mana kedua putranya Qabil dan Habil inilah yang melakukannya. Dan kita ketahui bahwa kurbannya Qabil dan Habil ini itu mempertontonkan antara dua karakter manusia yang berbeda. Satu manusia soleh dan satu manusia toleh. Qabil itu adalah watak manusia yang tidak soleh, sementara Habil itu adalah contoh manusia atau generasi yang soleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya ini, kisah Qabil dan Habil di dalam Al-Qur'an, itu bukan hanya sekedar cerita saja. Kenapa? Ibu dan bapak semuanya bisa membuka surat Yusuf, bahwa kisah di dalam Al-Qur'an itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Ada hukum di dalamnya, bukan hanya sekedar dongeng. Seperti dongeng yang dibuat oleh pendongeng itu, kalau Quran itu adalah hukum, ada nasihat di situ, ada pelajaran, ada iktibar yang pasti berkaitan dengan kehidupan kita. Kehidupan kita. Jadi Qabil ini tipe manusia yang toleh. Toleh itu tidak soleh. Habil tipe manusia yang soleh. Dia lambang kesolehan. Lambang kesolehan. Nah, boleh jadi dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita akan kita temui manusia-manusia Qabil dan manusia-manusia Habil. Apa yang dijelaskan oleh Profesor Shaltut itu, beliau mantan Rektor Al-Azhar dan Imam Besar Mesir, ilmuwan, intelektual, dia mengatakan bahwa ya karena Qabil dan Habil ini berseteru, kemudian terjadilah pembunuhan dan Qabil mengeksekusi atau membunuh adiknya Habil, maka yang hidup itu adalah Qabil. Nah, Qabil ini lambang manusia yang tidak soleh. Maka kita ini kemungkinan besar lebih banyak darah-darahnya si Qabil. Darah-darahnya si Qabil. Ketika kita diajak untuk kurban, maka mental si Qabil yang keluar. Ketika kita diajak untuk berbuat baik, maka mental si Qabil yang kadang-kadang yang muncul dalam diri kita. Siapa itu Qabil? Itu bisa kita lihat secara sekilas di dalam ayat ini.
Jadi kita ini darahnya si Qabil yang lebih dominan daripada Habil. Maka harus hati-hati ketika kita berinteraksi dengan anak kita, pasangan kita, keluarga kita, ya jangan-jangan yang dominan dalam interaksi itu adalah wataknya si Qabil. Kenapa? Ya hancurlah rumah tangga itu, habislah rumah tangga itu. Kemarin saya kedatangan teman yang sudah lama, sekitar 10 tahun baru ketemu lagi. Sebelum saya pisah, teman ini sering bercerita tentang keluarganya, bahwa alhamdulillah keluarga saya baik-baik saja. Tapi ketika ketemu kemarin, dia bilang, Pak Ustadz, mohon izin saya mau nikah lagi. Saya tanya, kenapa? Istri saya minta cerai. Dan saya juga kaget. Padahal anak saya udah 5. Usia saya udah pensiun. Udah pensiun dari ASN. Tapi saya tidak menyangka rumah tangga saya bisa seperti ini. Padahal bapak ini baik. Tapi yang minta itu adalah istrinya, karena suaminya ini sudah pensiun. Konon istrinya bilang, dari saya lebih baik hidup miskin daripada berdampingan laki-laki yang tidak punya kerja. Ya. Jadi hati-hati bapak-bapak. Gitu. Ya, kenapa? Ya boleh jadi darah Qabil ini yang dominan di istrinya. Padahal dia punya pensiun, tapi dia ingin lebih dari itu. Lebih dari itu. Dan yang menarik kata dia, istri saya ini pergaulannya memang sama janda-janda. Janda-janda. Jadi dia ada perkumpulan janda yang mempengaruhi perempuan-perempuan itu janda juga. Jadi teman pasangan kita itu harus juga dilihat, Pak ya. Kalau istri kita banyak bergaul sama janda, ya hati-hati. Kalau bapak-bapak banyak bergaul sama duda, ya hati-hati juga. Atau yang poligami, ya lebih parah lagi mungkin ya. Jadi akhirnya dia bercerita bahwa yang lebih menarik lagi ketika dia ke pengadilan, dia duduk dan terkaget-kaget. Kenapa? Karena ada kakek-kakek, nenek-nenek itu pegang tangan masuk ke pengadilan, kemudian dia daftarkan dirinya dan dia bilang, saya mau daftar, mau cerai. Ditanya, kek, nek, siapa yang mau cerai? Abdi. Itu usianya 70 tahun, kurang lebih. Yang menerima tamu itu terkaget-kaget. Kan ini pegang tangan, kek. Kenapa mau cerai? Ya saya mau cerai aja. Saya mau cerai. Daftar itu. Jadi perceraian itu bukan hanya keluarga muda. Keluarga tua juga potensi untuk cerai. Ya boleh jadi darah si Qabil ini yang dominan. Walaupun sudah aki-aki, nini-nini. Ya, jadi ini perlu, ini renungan buat kita semua. Bapak-bapak punya keluarga, kita punya keluarga, punya anak, punya pasangan. Ya, jadi darah Qabil ini luar biasa, luar biasa. Saya waktu bulan Ramadan, saya ketemu teman yang pernah ketua pengadilan di Bandung. Beliau cerita ke saya bahwa waktu saya jadi pengadilan di Bandung itu, kasus yang saya tangani setahun itu hampir 7.000 perceraian, Pak. 7.000 kasus itu. Jadi luar biasa itu. Kemarin saya ketemu teman yang tinggal di Mesir itu kurang lebih 25 tahun dia di Mesir belajar. Dia ahli usul. Pulang ke Indonesia, dia cerita pengalamannya, pengalaman keluarga orang Mesir. Ternyata di Mesir itu juga ya mirip-mirip Indonesia.
dia bilang suami Mesir itu sangat mudah mengucapkan talak kepada pasangannya, kepada istrinya. Dan satu pekan itu bisa sampai 1000 kali itu bilang saya talak kamu, saya talak kamu. Saya bilang kalau Indonesia lebih aman, karena perceraian itu tidak bisa terjadi kecuali depan hakim, pengadilan. Gak bisa hanya SMS, saya ceraikan kamu. Memangnya waktu nikah SMS juga? Kan enggak kan? Tapi kan orang sekarang ini tidak paham, akhirnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi situ, itu adalah darah-darah si Qabil. Darahnya si Qabil ini panas, maunya instan, enggak mau susah, maunya yang enak saja. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu ceritanya dalam Al-Qur'an. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qal la'aqtulanna qal inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Jadi watlu itu artinya ceritakan Muhammad, bacakan, kisahkan Muhammad. Dan kalau kita lihat bahasa Quran, setiap Al-Quran mengatakan utlu, itu pasti yang dibaca itu adalah wahyu, kitab, suhuf yang mulia. Maka utlu itu tidak pernah digunakan untuk membaca koran atau membaca Facebook atau WhatsApp atau Instagram atau Twitter. Kalau membaca seperti itu biasanya ikra. Ikra, bukan utlu. Kalau utlu itu pasti berkaitan dengan bacaan yang mulia. Itu bahasa Quran. Kita ini kadang-kadang tidak paham bahasa Quran. Seperti jihad. Jihad itu tidak ada konotasi jelek. Kalau ada yang mengatakan jihad itu negatif, itu tidak paham makna jihad. Karena kata jihad dalam Al-Quran itu tidak pernah digunakan untuk konotasi yang negatif, pasti yang positif. Hanya orang-orang sekarang ini tidak paham istilah itu, akhirnya ya kadang-kadang dibawa ke makna yang negatif. Nah, makna yang negatif. Padahal jihad itu bahasa mulia. Jihad H besar, kalau H kecil, nah itu jumud itu. Jihad, H itu kan semangat itu kan menyebutnya. Kalau tidak semangat, ngos-ngosan, itu bukan jihad yang baik. Jadi pengucapannya juga harus benar. Jihad, mujahid, bukan mujahid. Mujahid. Jadi kata jihad itu tidak memiliki konotasi jelek. Sama dengan adab. Adab itu enggak ada adab baik, adab jelek. Adab itu pasti baik. Yang jelek itu ada akhlak, akhlak mulia dan akhlak jelek. Jadi kita harus pahami sedikit demi sedikit kata Quran itu, supaya kita tidak mencampur adukkan bahasa Quran ke hal-hal yang negatif yang tidak pantas. Seperti utlu, cari aja dalam Al-Quran, pernah enggak Allah menggunakan utlu itu di luar hal-hal yang baik, yang positif? Nah, di sini, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi, bacakan, kisahkan Muhammad kepada mereka. Siapa mereka ini? Al-Yahud wan Nasara. Dari mana kita tahu? Ada ilmu di dalam ilmu tafsir disebut ilmu munasabah. Ilmu munasabat. Nah, untuk memahami makna ayat itu, maka perlu kita memahami ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya itu disebut ilmu munasabat, yang ilmu yang menghubungkan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Dan ini banyak yang terjadi. Pemahaman yang keliru ketika orang itu tidak memahami ilmu munasabat ayat. Maka salah satu ciri tafsir Kamenak itu
tafsir Kamenak ini dan Pak Quraish Shihab Al-Misbah itu banyak mengungkap ilmu munasabat, hubungan antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kenapa? Karena disertasi beliau itu mengkaji tafsir yang membahas itu dan menganggap bahwa pemahaman yang seperti ini yang masih jarang di Indonesia, yang sedikit dipahami oleh orang-orang yang mengajarkan tafsir. Tafsir akhirnya apa? Kita ini kan melihat ayat berdiri sendiri, padahal enggak begitu. Kita lihat ayat itu parsial, padahal enggak seperti itu. Yang parsial itu kemampuan kita, bukan ayatnya. Pikiran kita, kenapa? Karena belum sampai ke sana. Nah, ini salah satu contoh begini. Di dalam surat At-Taubah ayat 103, di situ ada ayat yang berbunyi khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian harta mereka. Oleh sebagian ahli tafsir atau ustaz atau baligh, ayat ini sering dijadikan dalil wajibnya zakat, untuk ngambil zakat. Kalau ayat itu dilihat secara mandiri, jadi khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Tetapi kalau bapak dan ibu baca ayat sebelumnya, itu akan berbeda maknanya. Di situ disebutkan bahwa ayat 103 ya. Di dalam ayat 102 sebelum ayat itu ada bunyinya wa akharuna tarafu bi dzambihim khalatu amalan shalihah wa akhara sayyan asallahu ayatu balai innallaha ghafurur rahim. Bahwa di antara umat Islam ini atau sahabat-sahabat dahulu ada yang menyadari dosa-dosa mereka. Memang banyak penafsiran di sini, ada yang mengatakan karena sahabat ini tidak ikut perang. Setelah dengar kaum muslimin itu menang dari perang, akhirnya mereka merasakan, mengakui kesalahan dan dosanya. Tetapi di sini disebutkan mereka mengakui dosa-dosa mereka, bahwa khalatu amalan salihah wa akhara sayyan. Dalam kehidupannya itu dia campur adukkan antara hak dan batil, antara hak dan yang batil. Nah, apa yang terjadi antara hak dan batil? Artinya gini, kita ini seorang pejabat umpamanya, lalu kita korupsi dengan jabatan kita itu. Sebelum kita korupsi ada harta yang halal, harta yang halal yang kita sudah usahakan. Lalu tiba-tiba kita tergiur untuk menambah harta itu dengan cara yang tidak baik. Maka itu yang disebut khalatu amalan sayyi'ah, amalan salihah, kemudian wa akhara sayyi'an, yang mencampur adukkan hartanya dengan harta yang halal dan harta yang haram. Nah, orang yang seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh hakim atau orang yang pemilik harta itu kalau dia mau mengakui kesalahannya? Ya, itu harus diambil. Jadi kalau orang hukum ini sebenarnya ayat sita. Sita saja itu hartanya. Untuk apa? Harta hasil korupsinya itu diambil, disita untuk mensucikan mereka. Tutahhirhum wa tuzakkihim wa salli alaihim. Lalu ya berikan doa ketenangan kepada mereka.
supaya mereka tidak ragu-ragu melakukan itu. Nah, ini salah satu contoh kalau kita mengetahui namanya apa, munasabat. Munasabat seperti akhir surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Nah, selama ini kita di Indonesia kalau belajar agama, yang disebut agama itu din adalah agama yang mempunyai ciri khas, ada nabinya, ada wahyu, ada aturannya, ada syariatnya, ada ibadahnya, barulah itu disebut agama samawi, agama. Nah, agama kalau ada nabi, ada tokohnya, ada wahyu pedomannya, ada amalan praktek ibadah itu. Itu jadi indikator tolok ukur sebuah agama. Tetapi kalau kita lihat Al-Qur'an, ya agama orang jahiliyah dahulu itu enggak ada nabinya, tapi Al-Qur'an mengatakan itu juga agama. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini perlu dipahami kembali. Kenapa? Karena ternyata yang kita anut itu paham dari barat. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan azan dulu. Allah
Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan sedikit baru kita tanya jawab. Jadi salah satu hal yang perlu kita pahami di dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu adalah ilmu munasabat. Nah, seperti sini, watlu alaihim, alaihim di situ kembali kepada Yahudi dan Nasrani, seperti ayat-ayat yang berbunyi sebelum ayat ini, seperti bunyi ayat sebelumnya. Kenapa? Ini berkaitan dengan masalah Bani Israel. Karena Bani Israel ini salah satu manusia atau suku yang sulit diatur dan sering menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun Allah banyak mengutus itu nabi ke Bani Israel, tapi karena wataknya seperti itu, ya walaupun nabi yang ngomong ke dia, ke mereka, tetap aja dia tolak. Nah, lalu Allah memerintahkan Rasul untuk menceritakan ini kepada Bani Israel ini yang sedang menentang perintah Allah. Jadi watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi, ceritakan Muhammad kepada mereka ini naba itu berita, berita yang besar, yang dahsyat, seperti amma yatasaalun anin naba'il azim, kan itu amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi berita-berita yang diungkap oleh kata naba itu adalah berita yang dahsyat, yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi setiap Al-Qur'an bercerita tentang naba itu pasti berita yang dahsyat yang akan disampaikan. Nah, sama ketika Allah merintahkan Rasul untuk menceritakan naba berita tentang ibnai Adam bil haqqi, kedua putra Adam bil haqqi dengan benar. Bil haqqi di sini ada yang mengatakan bil Quran, dengan Al-Qur'an, dengan wahyu. Jadi nabi menceritakan hal itu bukan pendapat beliau, bukan karangan beliau, tapi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Itu yang disampaikan. Apa idh karroba kurbanan, ketika kedua putra Nabi Adam ini bermaksud untuk berkurban. Fatukub bila min ahadihima walam yutakabbal minan akhar, ketika keduanya ini melakukan kurban itu, maka salah satu di antara keduanya itu diterima kurbannya dan salah satunya ditolak pendekatan dirinya kepada Allah melalui kurban yang dia lakukan. Kemudian qal, lalu berkatalah yang anak yang ditolak kurbannya itu, itulah Qabil. La aqtulannak, kalau begini caranya wahai Habil, saya akan bunuh kamu. Diancam itu. Jadi yang sering mengancam-ngancam itu sebenarnya ya itu turunan si Qabil. Sekarang ini kan sering ada ancaman di secara online, di Facebook, di WA, macam-macam. Nah, orang yang sering mengancam-ngancam itu, kalau kita lihat ayat ini, ya si Qabil yang mengancam adiknya mau bunuh. Jadi kalau ini yang dijadikan budaya karakter dalam hidup kita, itu menunjukkan bahwa darah si Qabil ini lebih dominan di dalam diri kita, sadar atau tidak sadar. Kemudian ini karakter manusia atau manusia yang jahat. Jadi manusia yang jahat itu ancamannya itu negatif semua. Dia susah untuk diajak untuk berdialog, susah untuk diajak damai. Tapi bukan juga orang yang senang damai itu orang baik semua, ya tergantung. Nah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, lalu adiknya Habil ini yang soleh,
mengatakan bahwa wahai kakakku, kenapa engkau melakukan itu? Dan tahukah kenapa kurbanmu itu tidak diterima oleh Allah? Ya, karena ya dasarnya itu yang masalah. Dasar kurbanmu itu tidak didasari oleh ketakwaan, tapi didasari oleh nafsu. Kalau Qabil, karena Qabil mengambil kurban, menyediakan kurbannya itu dalam bentuk jerami, jerami yang sudah tidak manfaat. Kalau Habil, ya cari, karena Habil ini kan peternak. Kalau Qabil petani. Nah, jadi Habil ini peternak, jadi dia cari kambingnya yang terbaik untuk dikorbankan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Qabil cari yang terjelek. Kata adiknya, itu yang menyebabkan kurbanmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Dia tidak terima itu. Dia tidak terima, malah tambah emosi. Tambah emosi. Lalu adiknya mengatakan, kalau kamu ancam saya mau bunuh saya, mau bunuh saya, kamu mau bunuh saya, wala in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqtulaka inni aghafullah rabbal alamin. Kalau sekiranya si Qabil, kamu Qabil, menggerakkan tanganmu untuk membunuh saya, maka saya tidak akan menggerakkan tangan ini sedikit pun untuk membunuh engkau. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Karena saya ini terhujam rasa takut saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menahan dirinya si Qabil, apa si Habil itu tidak mau balas dendam. Padahal kalau kita lihat, boleh jadi kalau dia gelut di situ, boleh jadi Habil juga bisa membunuh kakaknya. Tapi bukan itu yang dipilih oleh si Habil. Dia hadapi dengan baik, dia hadapi dengan akal yang bijak, tanpa emosi. Karena dia udah tahu kakaknya itu emosi, marah, mengancam. Nah, dalam kehidupan kita ada keluarga yang mirip seperti ini. Kalau kita lihat tipe-tipe keluarga di dalam Al-Quran, ada keluarga yang tipenya keluarga Adam atau Hawa. Ada anaknya yang soleh, ada anaknya yang tidak soleh. Bahkan ada juga anak yang membunuh saudaranya sendiri, atau membunuh bapaknya sendiri, atau membunuh ibunya sendiri. Kenapa? Itu darah-darah si Qabil yang dominan di dalam dirinya. Ada yang tidak membunuh tapi membentak-bentak orang tuanya. Kan mirip-mirip itu. Nah, ini panjang ceritanya, Pak ya. Bisa sampai jam lewat kita, tapi enggak apa-apa lah, kita tanya jawab dulu lah. Kalau ada pertanyaan. Syukur-syukur kalau tidak ada. Ya, berarti jelas lah. Ya. Silakan. Ya, ada dulu di sini katanya, Bu. Sebentar saya berikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya adalah, bolehkah seorang anak berkorban atas nama orang tuanya yang telah meninggal? Yeah. Jadi dia ikut korban juga, tapi dia tambah untuk korban ke orang tuanya. Apakah itu boleh? Terima kasih. Yeah. Salam. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kalau anak itu berkurban atas nama orang tuanya? Memang ada khilafiyah di situ, tetapi sebagian ulama mentolerir bahwa anak itu boleh berkurban atas nama orang tuanya. Sama anak itu boleh berwakaf untuk orang tuanya yang sudah wafat. Umpamanya bapak punya uang 1 juta,
kemudian ingin diwakafkan di masjid atau ke pesantren atau kemanapun, niatnya untuk orang tua, itu juga dibolehkan. Sama kan membadal haji. Orang tua yang sudah siap untuk menunaikan ibadah haji, tiba-tiba pas mau berangkat meninggal, maka boleh dibadal. Dibadalkan oleh ahli warisnya atau orang yang dipercaya oleh ahli waris. Maka jamaah haji yang meninggal sekarang itu dibadal oleh keluarganya, dibadal oleh anaknya. Tetapi syaratnya kalau badal haji ya harus yang membadalnya itu yang sudah haji. Harus haji dulu. Enggak bisa dia baru haji pertama lalu membadal. Diajak belum haji udah membadal. Iya. Atau badalnya di Mekah, cari orang Indonesia. Kemudian nitip uang 5 juta atau 2 juta setengah, tolong badalkan bapak saya atau ibu saya meninggal, yang sudah meninggal ya. Nah, dulu saya masih ingat itu, kalau saya dampingi Pak Almarhum Pak Kiai Muhtar Adam, kadang-kadang kan ada jamaah juga yang minta ke saya untuk membadal keluarganya. Sering saya diskusi sama beliau, Pak Kiai, saya mau ada ini jamaah yang minta untuk dibadal, bagaimana? Kalau Pak Kiai tidak pernah mengizinkan saya untuk membadal jamaah haji itu di Mekah, kalau mau harus di tanah air. Jadi semua biaya kita itu harus ditanggung oleh orang yang membadalnya, dan harus haji. Harus tahu kenapa? Karena hakikatnya semua amalan yang kita lakukan itu hakikatnya untuk yang dibadal, bukan untuk kita. Jadi orang yang membadal haji itu tidak boleh dipanggil haji setelah kembali, karena dia membadal, kecuali haji badal namanya. Ya, Pak Haji Badal gitu. Nah, yang persoalannya kalau di Mekah dan membadal itu harus satu orang. Enggak boleh dikumpulkan ya, dikolektifkan kayak sapi. Umpamanya saya membadal 7 orang, bayar 5 juta 5 juta, berarti 35 juta kan. Nah, itu tidak sah. Jadi harus membadal satu orang. Jadi kembali lagi bahwa ada ulama yang membolehkan itu, membolehkan untuk berkurban atas nama ayah atau ibunya yang sudah meninggal. Niatnya untuk, jadi pahalanya itu untuk bapaknya, pahalanya untuk ibunya, bukan untuk dia. Dan itu memang harus diniatkan. Kenapa? Karena anak ini kan, kebaikan anak itu pasti sampai kepada kedua orang tua. Jadi bapak duduk di sini ngaji, kebaikan kita itu juga sampai kepada kedua orang tua kita. Ketika kita mendoakan orang tua kita, maka itu pasti langsung, apalagi itu anak yang melakukannya. Itu yang bisa saya pahami, Pak. Terima kasih. Dari silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sama tadi sudah terjawab untuk mengenai menghajikan yang sudah meninggal. Pertanyaan lainnya adalah kaitannya dengan kurban. Kalau kurban itu nanti mendapatkan ada bagian daging yang bisa dibawa. Ada juga sekarang yang mengatakan bahwa tidak boleh sebetulnya, bahwa daging itu semua adalah yang kita sampaikan. Jadi kita tidak boleh mengambil, karena katanya dari contoh dari Rasulullah juga tidak ada contoh bahwa Nabi itu mengambil bagian dagingnya. Saya kurang tahu, mungkin nanti ada dalilnya. Itu kemudian pertanyaan lain saya kaitannya dengan saum di bulan haji itu yang 9 hari. Iya. Itu kan berkaitan dengan
aman. Jadi mengenai daging untuk pengurban itu jadi polemik sekali ya. Tapi jadi kami dulu biasanya dari masyarakat kita sedari dan itu ada lagi satu di Jakarta sekarang kan gubernur Anies itu akan memasak di hotel-hotel yang akan dibagikan nanti adalah yang sudah dimasak. Jadi seperti ya yang dibagikan masakan itu kan tekah. Nah nanti sekarang akan mengumpulkan berapa hotel untuk memasak daging kurban itu kemudian nanti dibagikan untuk iya, iya, iya. Jadi berkaitan dengan daging kurban itu ada satu riwayat bahwa Nabi itu minta kalau kita berkurban sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk dimasak dan dibagi-bagikan kepada tetangga, sepertiga lagi untuk memang diserahkan untuk dibagi kepada orang lain. Dan kurban ini kan enggak mustahiknya itu umum. Kenapa? Karena mau orang Islam mau non-Islam boleh-boleh aja itu makan daging kurban kita. Bukan hanya orang Islam. Kenapa? Karena daging kurban enggak dimakan juga enggak ada masalah. Tetap harus kita berkurban. Karena persoalannya itu bukan dimakan dagingnya, kurbannya. Nah, kurbannya. Tapi kalau dagingnya itu bisa dimanfaatkan lebih bagus lagi. Nah, lebih bagus lagi. Nah, makanya dulu ada himbauan orang yang ke Mekah itu kurbannya di Indonesia saja. Jangan di sana. Karena dulu belum diolah itu daging-daging yang di sana. Tapi kalau sekarang kan sudah di ada pabriknya, ada pengelolaannya yang luar biasa lah, lalu dikirim ke negara-negara miskin Islam di dunia ini. Tetapi saya pernah tanya juga ulama-ulama bahwa bagi orang yang pertama haji di Mekah itu sebaiknya kurban di Mekah. Kenapa? Karena salah satu nama Mekah itu Baitullah, Baitul Atiq. Baitul Atiq itu artinya siapapun yang datang pertama kali di situ, maka sebaiknya dia berkurban di tempat itu. Kecuali kalau sudah dua kali, tiga kali, bolehlah dia milih di tanah air. Nah, ketika kita berkurban, apakah daging kurban itu tidak boleh dimakan oleh yang berkurban? Nah, itu banyak hadisnya. Saya bacakan di sini, Bu ya. Iza dhaha ahadukum falyakul min udhiyatihi. Apabila seseorang di antara kamu berkurban, maka makanlah daging kurbannya itu. Kecuali kalau dia tidak senang daging. Ya kirim saja ke saya lah gitu. Enggak ditolak kan gitu. Iya. Iya. Iya, gulenya mentahnya juga enggak apa-apa lah. Iya. Jadi kemudian apalagi kulu luhuma uludahi wa dahiru. Nah, ini riwayatnya Ahmad dan Hakim. Apa kata Rasul? Makalah daging-daging kurban kalian wa dahiru dan simpanlah, bahkan boleh dikeringkan lalu disimpan. Lalu disimpan. Jadi terlalu banyak hadis yang kita langgar kalau kita mau nggak mau makan daging kurban. Ya, tapi kalau nggak diambil seperti kan nggak apa-apa, seadanya saja. Oh saya sedikit aja lah, nggak apa-apa. Habis tuh. Ya. Kemudian liakul kulla rajulin min udhiyatihi. Hendaklah setiap orang yang berkurban itu makan dari daging kurbannya. Itu hadisnya Tabrani dari Ibnu Abbas. Kemudian Nabi mengatakan lagi, kuntu nahaitukum. Dulu memang pernah aku larang makan daging kurban di atas 3 hari harus habis itu. Liat tasi azul taul alaman la tulalahu fakulu ma badalakum wa ta'imu wa dakharu.
agar orang-orang yang menderita mengalami kelapangan, maka makalah apa yang sudah diambil dan bagikan serta simpanlah. Jadi boleh disimpan juga, dimakan juga boleh. Bahkan ada ulama mengatakan, atau mungkin riwayat juga, bahwa seharusnya daging yang terbaik itu yang diberikan kepada orang yang berkurban, supaya ketagihan berkurban. Ternyata enak itu daging kurban gitu. Jadi tahun depan kurban lagi. Kurban lagi. Nah, kemudian ini ada beberapa hadis ini yang berkaitan dengan apa namanya, memakan daging kurban. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh, saya itu tidak tahu hadisnya. Tidak tahu. Sebaiknya dia rujuk itu kitab-kitab hadis yang memang mu'tabar. Mu'tabar, dan boleh kita tanyakan, Anda merujuk hadis yang mana? Nanti kalau dia sudah sampaikan, coba kita lihat sanadnya. Kalau sudah lihat sanadnya, sumbernya dari mana? Apakah itu hadis itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ahad itu terbagi lagi. Apakah itu sahih, hasan, atau do'if, atau mudu. Nah, tinggal kita lihat itu. Nah, jadi bahkan Rasul juga mengatakan, seharusnya orang yang berkurban itu memakan daging kurban tersebut supaya dia bisa merasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang dipersembahkan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau dagingnya itu dimasak lalu dibagi-bagikan? Ya memang Nabi juga membolehkan. Dibolehkan. Kalau sekarang ini dagingnya, daging mentahnya dikasih ke orang miskin untuk beli bumbu, enggak punya uang, wah. Akhirnya daging itu yang dijual. Iya. Jadi kita enggak boleh nyalahin juga. Oh, udah dikasih daging tapi dijual. Ya karena enggak dikasih bumbunya. Iya. Makanya kata Nabi, masak juga itu. Sebagian dimasak baru bagikan. Oh, kayaknya ini tetangga saya enggak punya bahan bumbu. Dan kalau dia masak apa adanya. Nah, kalau hotel yang mau masaknya mungkin lebih bagus kan gitu. Lalu dia bagikan. Nah, dulu ada orang yang apa yang membuat kaleng kurban itu. Sayangnya kaleng kurban itu keluar kalau dekat-dekat pemilu, itu aja masalahnya. Padahal kan daging kurban bukan untuk pro, bukan untuk kampanye, untuk kebutuhan orang. Nah, harus kita berikan hak itu. Kenapa? Ya bukan hak kita. Jadi seperti itulah Bu Haji yang bisa saya apa yang jawaban saya, tapi masih ada yang satu enggak ya? Puasa ya. Puasa yang 9 hari di bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah, karena ini Zulqa'dah. Berapa hari ke depan atau mungkin satu pekan lagi kita akan masuk satu Zulhijjah. Nah, di situ ada memang yang pas masuk satu Zulhijjah langsung sahur. Dan ada keutamaan-keutamaannya itu sering di-share juga di WhatsApp. Di-share juga di Twitter, macam-macam lah di media sosial. Bahwa siapa yang saum satu hari di awal Zulhijjah, dia akan seperti ini. Hari kedua akan seperti ini, hari ketiga akan seperti ini, hari keempat akan seperti ini, kelima, keenam, sampai ke sepuluh. Nah, tetapi kalau kita lihat hadis ini, itu hadis yang do'if ya. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya itu maudhu. Tetapi sebagian ahli tarekat mengamalkan itu. Dia seperti tarekat-tarekat yang mungkin di Bandung atau Jawa Barat ini banyaklah yang puasa 10 hari. Mereka mengatakan bahwa bukan hadisnya yang saya jadikan alasan, tapi saum yang saya lakukan tanggal 1 sampai tanggal
9 Zulhijjah itu adalah upaya saya untuk melatih diri untuk saum dalam rangka takarrub kepada Allah. Takarrub kepada Allah. Saya pernah tanya seorang syekh yang ahli tarekat, jawabannya seperti itu. Jadi dia memang ingin melatih dirinya. Jadi itu adalah media saja. Untuk apa? Untuk mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena kalau enggak ada seperti itu, kata dia, saya agak susah untuk saum. Enggak saum. Tapi kalau dilihat riwayatnya, riwayat itu memang masalah. Riwayat itu masalah. Yang umum dipahami oleh orang adalah saum Arafah. Itu yang ada riwayatnya. Saum Arafah. Itu kan hadis qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saum Arafah 9 Zulhijjah ketika jamaah haji wukuf. Wukuf di Arafah, yang tidak haji itu saum di tanah air. Nah, yang masalah kalau tanggal 9 Zulhijjahnya berbeda. Biar kalau malaikat yang ngatur nanti. Nah, di sini ada hadisnya. An Abi Qatadah Al-Ansari. Nah, ini saum Arafah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumin Arafah. Jadi Nabi itu ditanya tentang saum Arafah. Faqal yukaffiru sanah al-madiyah wa sanah al-qabilah. Itu saum Arafah itu akan menghapus satu tahun sebelum dan sesudahnya. Tetapi dosa yang diampuni di sini, yang dihapus di sini bukan dosa besar, dosa kecil, dosa-dosa kecil saja. Jangan sampai lumayan. Dosa besar pun diampuni. Kenapa? Karena dosa besar ada syaratnya, harus tobat. Jadi dosa besar itu tidak bisa kehapus hanya dengan saum Arafah atau saum dari 1 sampai 10 ke 9 Zulhijjah, itu enggak bisa. Karena dosa besar itu harus ditobatkan. Itu syarat utama. Harus ditobatkan. Jadi semua ulama mengatakan bahwa yang dihapus di sini itu hanya dosa-dosa kecil. Apakah berbohong itu dosa kecil? Ada bohong dosa besar. Ada bohong dosa. Apakah hasad itu dosa kecil? Hasadnya Qabil itu dosa besar. Jadi kita harus lihat di sana bahwa yang dihapus dengan saum itu hanya saum, hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus ditobatkan. Itu tadi yang surat At-Taubah itu ayat 102. Wa minhu, di antara mereka ada yang menyadari dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan dalam hidupnya, lalu dia ingin bertobat. Apa? Uz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, itu syaratnya. Jadi di sini disebutkan, apakah Nabi umpamanya pernah puasa Arafah? Kayaknya Nabi enggak ya. Itu hanya ada riwayatnya yang seperti ini. Nah, maka orang yang haji itu enggak boleh puasa Arafah. Di Arafah dia saum. Kadang-kadang kan ada, karena saking solehnya jamaah haji itu, ya walaupun dia sedang haji, wukuf di Arafah tetap saum. Saya bilang jangan melebihi kesolehannya Rasul. Yang paling soleh itu Rasul. Rasul itu tidak saum di Arafah. Tidak saum di Arafah. Dan Nabi di Arafah itu menjamak sholatnya, termasuk di Mina. Karena ada juga orang di Mina itu tidak menjamak sholatnya. Saya bilang kalau bapak tidak menjamak sholatnya padahal orang Indonesia, pasti punya istri TKW yang tinggal di Mina, sehingga dia mukimin di situ. Itu harus dicurigai. Kenapa? Karena itu pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan waktu di Mina salatnya itu tam, tidak dijamak, tidak dikosar. Diprotes sama sahabat. Ya Utsman bin Affan, kenapa Anda salat tam sempurna di Mina, padahal kita-kita ini jamak qasar. Duhur asar digabung, maghrib isya digabung. Kalau Anda salat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, kata Utsman bin Affan, karena abdi teh ayah pemajikan di Mina. Itulah yang membuat saya menjamak salat, karena saya orang Mina, karena istri saya orang Mina. Jadi kalau ada jamaah Indonesia yang seperti itu harus dicurigai lah. Oh ini kayaknya ada TKW. Nah kira-kira seperti itu. Jadi hadis tentang saum itu diperdebatkan. Ada yang saya panjang itu hadisnya, jadi saya tidak harus dicari di hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang palsu itu. Palsu, biasanya saya bawa kitabnya tapi kelupaan kayaknya tadi. Nah, hadis itu diperdebatkan, tetapi diamalkan oleh orang sufi, orang tasawuf. Orang tasawuf seperti orang Qadariyah Naqsyabandiyah, itu biasanya dia saum. Kenapa? Itu tadi dijadikan media untuk melatih dirinya takarrub kepada Allah melalui saum itu, supaya dia terikat. Kalau tidak ada pengikat agak susah. Seperti sekarang kan kalau kita mau puasa agak susah, banyak godaan, banyak godaan. Nah seperti itu kira-kira ibu. Terima kasih saya kira banyak sekali yang sudah dijelaskan sekarang untuk kami sekitar ya bulan-bulan. Silakan. Aturan potong kuku bagi kurban. Iya. Oh, potong kuku orang yang kurban ya. Iya. Jadi memang ada beberapa hadis yang beredar tentang kalau dilarang motong kuku ketika sudah masuk hari 1 sampai penyembelihan ya, sampai penyembelihan. Nah, itu pun terjadi perbedaan di situ. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa yang tidak boleh dipotong itu bukan pemilik atau orang yang mau berkurban, rambut orang mau berkurban, tetapi rambut binatang yang mau dikurbankan. Itu yang tidak boleh dipotong. Gak boleh potong kukunya, gak boleh dipotong bulunya. Kenapa? Karena setiap bulu dan kuku itu kan jadi saksi. Saksi di hari di akhirat nanti bahwa saya ini disembeli waktu kurban. Waktu kurban. Nah, itu akan jadi nur, cahaya di akhirat nanti. Tapi bagi orang yang berkurbannya sendiri, ya bagi ulama boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Coba saya cari riwayatnya itu. Ada istilah hadisnya itu zabiha kalau tidak salah, zabiha solidaritas. Iya, jadi ada hadis, jadi yang dimaksud itu zabiha itu bukan pengurban, tetapi zabiha binatang yang mau dikurbankan, yang tidak boleh dipotong ya kukunya, tidak boleh juga dipotong. Iya. Itu. Saya lebih merujuk itu. Saya lebih memegang itu. Kenapa? Kalau kita ke Mekah, orang yang umroh itu kan pasti dipotong rambutnya. Iya, tahallul. Pasti tahallul. Biasanya ada di sini ya penjelasannya, tapi saya belum temukan di situ. Nah, tetapi di persoalannya itu zabiha
zabih. Zabih di situ bukan pengurban, tapi binatang yang mau dikurbankan. Jadi persoalannya di situ. Nah, maka ketika kita membaca hadis itu, kita tidak bisa memahami hadis itu langsung secara letter-letter. Tapi perlu juga kita memahami atau merujuk syarah-syarah ulama terdahulu. Kan orang sekarang ini banyak memahami Quran itu hanya letter-letter lalu di-share. Padahal maknanya bukan itu. Bukan itu. Ada makna di luar itu dan lebih dalam. Itu banyak yang terjadi, apalagi hadis. Nah, ketika kita membaca hadis, perlu kita baca rujuk bagaimana ulama-ulama dahulu mensyarah makna hadis itu. Kemudian, dulu hadis-hadis itu tidak ada barisnya. Lalu, belakangan diberi baris. Nah, baris itu mempengaruhi makna. Zabih itu beda dengan kalau dirubah sedikit di situ akan berubah maknanya. Jadi kita belum ketemu ini Pak ya. Tapi seperti itulah kesimpulan saya Pak Haji. Jadi kalau ada yang seperti itu ya biasalah ya, supaya ramai. Ya, kayaknya apakah jatuh itu? Ya sebab makan lalu singgung. Nah ini. Nah, idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ayyudahi fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'an. Jika sudah masuk hari ke-10 dan seseorang berniat untuk berkurban, maka janganlah dia menggunting rambutnya dan kulitnya sesuatu pun. Ini kalau letter-letternya pasti dipahami orang yang mau berkurban. Yang mau berkurban. Tetapi kalau kita memahami lebih panjang lagi, lebih luas lagi, artinya di situ mankana lahu zibhun. Siapa yang memiliki binatang kurban, zibh. Zibh itu binatang kurban. Jadi bukan zabuh, kalau zabuhun yang mau berkurban, kalau zibhun binatangnya. Jadi idza ra'aytum hilal dzil hijjah warada yudah fala ya'khudanna min sya'ri wala min asfari hatta yudahi. Nah, ini kan hadis yang sering digunakan oleh orang untuk melarang memotong kuku dan rambut. Jika kalian sudah melihat hilal pada satu Zulhijjah dan dia bermaksud untuk berkurban, maka janganlah dia mengunting rambutnya dan memotong kukunya sampai sudah selesai berkurban. Sampai selesai berkurban. Itu letter-letternya hadis itu. Lalu ada penjelasan, mankana lahu zibhun yazbihuhu. Siapa yang memiliki binatang kurban, zibhun, yang ingin dia kurbankan, fa idza ahalla hilalun zulhijjah, dan apabila sudah muncul hilal di bulan Zulhijjah, fala ya'khudanna min syahri wala min asfari syai'an, jangan dia potong bulunya dan kuku binatang yang mau dikurbankan itu, zibhun itu. Ya, kalau kita baca satu persatu hadis itu lalu kita tidak hubungkan dengan yang lain, ya akan seperti itu. Akan ramai. Yang untung ya pemilik pulsa. Itulah kira-kira. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya taklim kita pada kesempatan ini. Dan saya kira kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan kita sehat, ada rezeki yang lapang sehingga kita bisa ikut berkurban di
bulan haji ini, khususnya tanggal 10 Zulhijjah, dan mudah-mudahan Allah menerima kurban kita dan semua amal yang kita lakukan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan wasi'an wa shifa min kulli da'in wa saqam ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min alladhina amanu bis salihat. Allahumma ja'alna min alladhina amanu bis salihat. Allahumma ja'alna min alladhina amanu bis salihat. Rabbi ighfir warham wa antar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof.